Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Yeay. Jadi hari ini adalah ulang tahunnya si Mana ya. Besok ada pernikahannya si Demin. Yeay, akhirnya si Demin menikah guys di tahun kedua. Dan aku rasa sudah cukup ya, sudah bisa menikah lah ya dia mah. Terus dia akan menikah dengan Karen besok. Nah besok di tanggal 12. Jadi minggu lalu itu udah kasih blue feathernya atau bulu birunya itu loh, persyaratan buat nikahnya. Udah kasih ke Karen. Terus akan menikah di minggu depan. Jadi kalau gak salah ngasihnya tanggal 6 atau tanggal 5 ya, lupa. Terus tanggal 12 hari hanya. Yeay, mari kita tidur dan kita lihat besok kayak gimana. Katanya sih harus ke church ya atau ke gereja, tapi aku nggak tahu harus bawa apa, jadi ya udahlah ya, tidur dulu aja. Coba kita lihat bagaimana. I got deg-degan. Oh gini guys menikahnya. Lucu ya. Dearly beloved, we are gathered here today to see Demin dan Karen join in matrimony. Let us begin. Yehey. Tadinya mau nikahin si Jennifer, cuma gak jadi karena love-nya itu belum full. Demin, Karen, do you put gak tau lah, to take each other as your soul partner for the rest of your lives? Ini janji pernikahan ya. You may now change exchange your ring. Tukar cincin guys. Oke. Bapaknya. Ah, Karen, my darling daughter. Congratulations, you and Damon built a happy happy life together. You hear? Ini maknya nih. I always love you. Be good to Damon, okay? Congrats to you, to both of you. Oh, sirik nih, sirik kan dia suka sama si Karen. Tapi dia nggak nyindir ya. Nasi popuri, ya, oke. Udah. Yang komen cuma berempat doang. Hiya, I love you katanya. Lucu ya, lucu banget. And then to commemorate, we'll take group photo. Foto ya, foto dulu. Udah nih. Tapi katanya sih ini belum habis ya. Jadi kayak naik gitu. Naik apa ya? Maksudnya lembaran baru, membuka lembaran baru sekarang kan mereka sudah nikah ya. Jadi kita lihat aja. Agak lama ya after kreditnya. Yuk. Foto-fotonya. Keren banget ya kerja jadi apa, kerja di perusahaan game gitu. Keren aja gitu. Seru kayaknya. Lumayan lama ya. Mari kita tunggu saja guys. Seperti apakah kehidupan setelah menikah si Demin ini? Lumayan ya lama. Kayak udahan aja ini game. Lama juga.
Berarti kayaknya di kehidupan yang setelah menikah tuh kayaknya staffnya beda lagi kali ya, soalnya ada kreditnya gitu. Atau gimana? Yang bikin game ya maksudnya. Nggak bisa dicepetin ini. Kok nggak ada foto-foto pas dia ngelamar ya? Foto-foto pas dia ngelamar atau foto-foto pas momen-momen berdua begitu? Dan ya habis. And they live happily ever after. Cie cie. Katanya banyak banget makanannya. Karena kita udah menikah, kamu mau aku panggil apa? Katanya. I'm totally okay with you. We still call me Karen, like you always have. What do you want me to call? Apa ya? Dear aja lah, dear. Alright, that sounds good to me. For what's been in my life together with you? Yeah. Ih, menggemaskan sekali. Oh gitu aja guys, jadinya. Oh, hari ini ada festival Moonlight Night. Jadi gitu aja guys, ternyata menikahnya ya guys ya. Dan syarat untuk menikah itu adalah kalian harus beli Blue Feather. Nanti kalau udah ada Blue Feather-nya, kalian bisa beli di General Store. Begitu. What a beautiful morning. Udah gitu doang guys. Kalau udah menikah dia kesehariannya ngapain ya? Aku juga kurang tahu sih ya sebetulnya. Ya udah guys, gitu aja guys. Ternyata menikahnya jadi ya kayak kayak udahan aja gitu. Kayak udahan aja gitu. Jadi kayak membuka lembaran baru begitu. Apakah nanti dia akan punya anak? Jadi nanti aku akan video membuat video selanjutnya ya. Mereka punya anak seperti apa begitu, apakah lucu? Oke, gitu dulu aja ya guys ya untuk video kali ini. Thanks for watching. Bye bye.